jalan-jalan saja. Hai, halo, bahagia sekali bisa bertemu dengan kalian kembali. Kami Luki Setia Gumilang hadir dengan berita terbaru dari Asif Ali, Karisma Cehna, dan juga Akas Elahi. Di postingan terbaru Asif Ali, sepertinya Asif Ali tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menikmati keindahan alam di kota Bali. Dengan sisa waktu yang sebentar lagi mereka akan pulang ke Jakarta, Asif Ali menghabiskan waktunya untuk berjalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang sangat indah di sana. Termasuk juga ke pantai serta mencoba beberapa kuliner-kuliner di sana. Penampilan Asif Ali pun semakin hari semakin kece. Yang biasanya dia tampil dengan celana panjang atau koko, kali ini dia memakai celana pendek dengan anting-anting di telinganya beserta rantai yang menggantung di lehernya. Berbeda dengan Karisma Cehna, setelah dia pulang dari Malaysia, Karisma terlihat seperti ada sesuatu kesedihan di hatinya. Entah mengapa, apakah ada seseorang pria yang tertaut di hatinya selama dia berada di Kuala Lumpur? Apakah pria itu bernama Sahel Ananta? Karena pria ini selalu mengikuti Karisma Cehna di setiap postingannya. Halo guys, hari ini kami hari terakhir di Bali. Jalan-jalan saja. Because from last few days, kecepatan 100 km per jam. Hari ini kita mau jalan-jalan ke sana. Ada apa bang? Pantai beautiful beach. Hari ini. Okay. Hari ini kami lihat. Bang. Kemarin dia pakai baju orang baik. Bayangkan, hari kita langsung kemarin dia begitu. Mantap nih, hoi. Makan. Enaknya. Sudah lama mau jadi putih, hari ini akan jadi hitam ya. Kita tanpa skincare mau jalan ke tanpa itu awas sunblock mau jalan ke pantai. Enaknya bro, enak gak bro? Bro, enak gak bro? Oh, masya Allah, kau lihat di mana baru bilang masya Allah. Yang ya, itu, kerja itu yang tak. Nah, itu dia kabar terbaru dari Asif Ali, Karisma Cehna, dan juga Akas Elahi. Mari kita doakan yang terbaik buat mereka. Walaupun mereka tidak bersama lagi, mari kita dukung Asif Ali dan Karisma Cehna di jalan mereka masing-masing. Doakan saja mereka bisa menyambung silaturahmi kembali walaupun hanya berteman saja. Untuk terus mengupdate berita-berita terbaru dari mereka, juga berita-berita viral lainnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.